sebetulnya kalau di luar konteks itu mungkin lebih baik ditanyakan ke Mbak Ani sendiri atau langsung ke Mas Ferry ya, bener nggak sih dia nikah nih, dia mau setelah bercerai dia mau nikah lagi karena pengen punya anak lagi atau seperti apa, tanyain langsung aja. Berarti di jawaban kemarin nggak ada pilihan? Nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Kang, kalau untuk hari ini Bang Anggi nggak datang, kenapa Bang? Bang Anggi hari ini Bang tidak perlu datang ya, karena agendanya juga cuma penyerahan replik dari saya. Berarti cuma ini cerai aja, hari ini cuma membahas masalah sakitnya aja. Iya, nggak ada yang lain yang mau dibahas Mas Ferry kemarin di dalam jawaban juga hanya itu aja. Kita sudah sampaikan di replik, tidak perlu menanggapi juga apa jawaban mereka, hanya tetap fokus kepada masalah cerai saja. Bang, ini gugatannya cerai doang atau sama harta gara-gara ini juga? Sekali lagi saya sampaikan kalau ini hanya masalah perceraian saja. Karena mengenai harta gunung ini, mereka berdua sudah punya perjanjian pemisahan harta pada tahun 2015. Terus kemudian dari mas pernikahan antara Mas Ferry dengan Mbak Anggi ini tidak ada anak-anak. Jadi nggak ada masalah adonah atau apa soalnya. Oke. Cukup. Aman? Oke. Mbak Anggi menginginkan perceraian dengan Mas Ferry. Agenda minggu depan langsung tidak pakai duplik, kita langsung kepada pembuktian dan saksi dua orang dari Mbak Anggi. Jawaban dari Ferry sendiri seperti apa? Jawaban atas gugatan kita. Iya. Menurut saya sih tidak terlalu fokus ya, artinya hanya mengenai masalah menerangkan bagaimana kondisi dia yang sakit gitu, dan tidak menjawab secara spesifik dari gugatan kita. Gak apa-apa, meskipun lebar kemana-mana, tapi kita tetap fokus kepada inti dari permasalahan kita, yaitu apa alasan Mbak Anggi untuk menggugat, dan kemudian Mbak Anggi juga tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Mas Ferry. Kalau masalah talak kemarin ini sendiri kan dinyatakan sebenarnya nggak bisa, maksudnya dia yang tergugat tapi dia yang menolak. Betul, dalam perkara ini kan nggak bisa Mas Ferry bilang bahwa saya telah langsung menolak tiga istri saya, karena perlu diingat bahwa perkara ini adalah gugatan dengan penggugatnya adalah Mbak Anggi. Dia boleh mengajukan talak apabila dia menjadi pemohon dari cerai talak. Ini kita yang jadi penggugat dari sebuah gugatan perceraian. Di situ bedanya. Nah, masalah talak tiga pun itu sendiri itu nggak bisa, orang baru menikah terus kemudian bercerai itu talak satu. Kalau dua orang yang sama dia kawin lagi terus kemudian cerai lagi itu baru talak dua. Kalau dia kawin lagi terus dia cerai lagi, nah itu baru talak tiga. Pengertian hukum agamanya seperti itu. Salah itu Mas Ferry kemarin ngomong kayak gitu. Itu kan dia minta di depan majelis hukum untuk talak tiga ya. Nah, dari majelis hukumnya sendiri apakah mengabulkan atau bagaimana? Ya enggak ditanggapi sebetulnya, karena secara hukum acara maupun hukum agamanya sendiri tidak seperti itu. Salah. Berarti dengan adanya dia permintaan talak tiga ini, Mas Ferry juga enggak mau balik lagi sama Mbak Anggi? Dia memang sepertinya menginginkan perceraian juga, hanya saja apa yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan hukum acara dan kaidah hukum Islam yang berlaku. Ya, kalau sidang hari ini hanya kita menerima bukti mereka dari para pihak penggugat. Terus habis itu sidang selanjutnya tanggal 16 September itu langsung saksi. Jadi replik dari kita itu kita bilang tetap sama seperti jawaban di awal. Jadi langsung acara berikutnya adalah saksi dari penggugat. Alasan Ferry sendiri nggak datang kenapa sih Bang, kalau boleh tahu? Yang nggak datang kapan ya? Hari ini. Dan kemarin. Sudah cukup kan. Prinsipal nggak perlu datang tiap persidangan. Prinsipal cuma perlu datang pas awal, ya kan.
di awal juga Ferry juga sudah menyampaikan surat dokter bahwa dia dalam kondisi sakit. Ya kan? Okay. Dan dokter juga minta supaya dia istirahat. Jadi kedatangan dia pun juga sebenarnya nggak diperlukan lagi, diperlukan hanya pas sidang pertama gitu loh. Tapi kan ternyata kan Andy sidang pertama nggak datang, sidang kedua baru datang kan. Jadi itu sebenarnya sudah nggak ada masalah lagi. Terus yang kedua Ferry nggak datang, kenapa bang? Apa emang udah nggak mau? Kalau yang kedua nggak datang, karena Ferry kan hari Seninnya kan dia kan habis dari dokter, ya kan? Dari dokter habis suntik, terus habis itu kondisinya kurang sehat, kurang fit, jadi otomatis dia nggak bisa datang. Jadi saya pun tidak mau memaksakan karena sudah ada surat dari dokter. Pas hari pertama sidang, surat dokter sudah kami sampaikan kepada majelis. Jadi otomatis hal tersebut nggak perlu dibesar-besarkan lagi karena sudah ada instruksi dari dokter suruh istirahat. Bang, dari pihak kami masih ngebahas tentang talak tiga yang diucapin sama Ferry sendiri. Oke. Hubungan dengan talak tiga yang kemarin adalah prinsipal saya sedikit agak emosi, ya kan? Tapi sebenarnya hal tersebut talak tiga itu kan harus diucapkan, harus ada kedua belah pihak, ada wanitanya, dan disaksikan oleh majelis.